Banyu menang. Red. Terus di jalan lintas selatan sejauh 6 km. Jalan-jalan ke pantai Banyu menang. Terus di jalan kondang Merak sejauh 1 km. Mentep Banyu menang selok. Nah, teman-teman, selamat pagi, ketemu lagi dengan Sam Kanju Vlog, teman-teman ya. Kita sudah sampai di Kondang Merak. Pantai Kondang Merak itu ternyata dibagi Kondang Merak tersendiri. Kemudian ada 3-in-1. 3-in-1 itu ada Pantai Banyu Meneng, Pantai Ngentup, Pantai Selok. Nah, kalau di sini ini Pantai Banyu Meneng, teman-teman ya. Tuh, kita lihat. Jadi memang ombak nggak terlalu besar, teman-teman ya, karena mungkin terhalang oleh adanya bukit-bukit itu, teman-teman ya. Jadi ombak ke arah sana, mungkin ke arah Kondang Merak yang besar ya. Jadi aman, teman-teman ya, di sini untuk main anak-anak kemudian berenang gitu ya, aman. Ini lebih, kita lebih fresh wisata di sini, kemudian nyaman dan aman untuk anak-anak ya. Tapi kalau ombak pas agak tinggi ya kak kesini ya, minggir saja teman-teman ya. Tapi di sini banyak amannya, teman-teman ya. Oke, ikuti keseruannya. Yuk. Yuk. Yuk, persiapannya bawa apa aja ini? Keluarkan semua. Nah, ini namanya Pantai Banyu Meneng, teman-teman. Ya. Nah, yuk ya. Ini kan bisa untuk camping ya, santai-santai bersama keluarga, nyaman ya, seperti manfaat kemarin itu, manfaat wisata refreshing. Yuk, sini-sini. Oh, ini sama adik, mama, nenek. Tuh ya, Banyu Meneng. Red, sana adik, nih duduk sini ya, bawa tikar nih ini kak. Oke. Adik. Ya. Ini Sam Kanju family, teman-teman. Tuh, Banyu Meneng bisa untuk renang, teman-teman. Nah, ini ombaknya nggak terlalu besar karena terhalang oleh bukit itu, teman-teman. Ya, namanya aja Banyu Meneng. Itu ya. Yeah. Diserang ombak. Yeah, terus. Jadi tinggi gunungnya.